Titi Kamal dikabarkan akan bermain serial terbaru ANTV yang berjudul Jiran. Dalam serial terbaru ini, istri Christian Sugiono tersebut akan berperan sebagai wanita tertindas dan dipaksa menikah kontrak dengan Sultan Malaysia. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Serial terbaru Jiran ANTV akan ditayangkan setiap hari pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lantas, bagaimana nasib Titi Kamal usai dipaksa untuk menikah kontrak dengan Sultan Malaysia di serial Jiran? Titi Kamal akan berperan sebagai jiran yang merupakan seorang wanita miskin dan hidup susah. Dia memiliki suami yang bernama Pendi diperankan oleh Laki Hakim dan tinggal di sebuah kampung kecil. Melewati masa sulit dan serba kekurangan, Pendi kemudian memaksa jiran untuk menikah kontrak dengan Sultan Kerajaan Malaysia. Hal ini dia lakukan agar bisa mendapat uang 100 juta. Mendengar hal itu, jiran awalnya menolak. Namun, karena hutang suami dan kebutuhan keluarganya semakin banyak, jiran akhirnya terpaksa menuruti keinginan suaminya itu. Dia kemudian menikah kontrak dengan Sultan Raja Muda diperankan Didi Riyadi yang akan berjalan selama 6 bulan. Pernikahan kontrak ini dilakukan Sultan Raja Muda sebab dia juga menginginkan tahta raja beserta warisan dari ayahnya. Usai menandatangani nikah kontrak tersebut, jiran kemudian dibawa ke Malaysia. Namun, tanpa diduga, kehidupan jiran selama berada di Malaysia sangat tersiksa. Bahkan, keluarga kerajaan Sultan Raja Muda mencibir serta menyiksa jiran sebab mereka tidak menyetujui pernikahan anaknya tersebut. Selain itu, jiran juga harus menghadapi perlakuan Sultan Raja Muda yang diketahui menduakan hubungan pernikahan kontrak tersebut. Dia menikahi mantan tunangannya, Nur diperankan Maeva Amin setelah resmi menandatangani nikah kontrak bersama jiran. Lantas, bagaimana kisah jiran selanjutnya? Serial terbaru ANTV yang berjudul Jiran akan ditayangkan setiap hari pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menurut Gunawan, selaku senior manager acquisition dan distribution ANTV mengatakan bahwa serial Jiran menjadi pilihan baru untuk ditonton pada pagi hari. Kami ingin memberikan pilihan baru tayangan yang menarik kepada pemirsa di pagi hari. Serial yang akan banyak menceritakan lika-liku dalam berkeluarga. Syarat akan pesan moral dan norma kekeluargaan, ungkap Gunawan. Serial Jiran diperankan oleh Titi Kamal diperankan Jiran, Laki Hakim diperankan Pendi, Sultan Raja Muda diperankan Didi Riyadi dan Maeva Amin diperankan Nur. Mereka akan bermain dalam satu layar untuk menemani penonton di pagi hari.